Cara melepas kaliper pada unit Charmen. Charmen. Ini bautnya itu cuma ada dua. Satu yang utama, yang bawah itu tinggal ambil aja ini nanti di sini. Lepas di sini. Baut 12, ukuran 12 dilepas. Baru nanti ada pad, ada pengunci. Penguncinya dilepas dulu, letaknya ada di sini. Maaf, nah gini. Dan lepas, ada atas dan bawah. Lepas-lepas, baru ini nanti bisa pad bisa keluar. Pad bisa keluar dan ini juga nanti udah benar. Hanya ada satu baut, baut 12, yang satunya ikut ke bodi. Biasanya piston dalam posisi sudah maju sekali dan nanti kita press dengan menggunakan bekas kampas yang lama. Kita buatkan alat press. Kebetulan saya sudah punya ini dari kompor gas LPG. Kita dorong sehingga piston masuk. Semua spare part kita bersihkan, nanti pergantian part baru bisa dipasangkan kembali. Urutannya kebalikan ketika kita melepas. Oke, begitu saja, semoga bermanfaat untuk sahabat dan pecinta mobil tua. Bersama saya Pes Garasi Jogja, One Stop Solution. Thanks for watching.